Oke mas, ada game baru nih kali ini, Metroid Dread. Wah, akhirnya Metroid nih muncul lagi nih setelah sekian lama. Nih ada yang special edition nih, bagus ya kotaknya gede nih special edition. Special edition ini nih, nah ini juga ada yang standarnya ya. Nih kita mau, tapi mau unboxing yang ini dulu, oke? Biar tahu dalamnya ada apa aja. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, kita lanjut. Nah guys, ini nih depan gue nih udah ada Metroid yang special edition dan Metroid yang standar. Nih bagian belakangnya juga, wah keren banget ya. Ada gambar Samus ya begini. Ini benar-benar spesial. Nah, sekarang kita mau unboxing dulu yang special edition. Kita lihat ya dalamnya ada apaan aja. Nih sekarang kita buka. Yeah. Wah. Waduh, keren. Ini ada apa nih? Steel case ya, ini steel case-nya. Steel case ini, wis. Keren ya. Ini kalau dibuka apa double cover ya? Oh iya, double cover tuh. Widih. Ini ada logonya, di depannya begini ya. Belakangnya seperti ini. Oke, kalau begitu, nah yang ini apa nih? Tunggu. Oh, ini gamenya tuh ya, ada gamenya, game dapat game yang standarnya ya, tetap dapat game tuh sama aja sih gamenya sama versi standar. Sekarang kita buka yang bagian ini. Widih, postcard. Wih, ini Metroid 1, Metroid 2, hologram ya postcardnya ya. Metroid 1, Metroid 2. Metroid 2 ini ada namanya juga tuh, pernah keluar di konsol mana, Game Boy kah, Super Nintendo, Game Boy nih. Nah inilah Metroid Dread yang muncul di Nintendo Switch. Lama juga ya dari Game Boy Advance ke Nintendo Switch nih. Waktunya lama, ini beresin dulu nih ya hologram tuh. Jadi lihat, bagus-bagus ini kartunya tuh, tebel lagi bahannya. Hologram juga. Nah ya hologram. Oke, ini udah semua. Kita masukin lagi. Sekarang kita coba ke bagian bawah nih ya. Ada satu lagi soalnya. Nah, itu ada apa nih? Artbook ya kayaknya ya. Tebal. Tebal banget. Coba-coba gue buka dulu dari plastiknya ya. Tuh, lihat tuh. Tebal kan? Tuh, kiri, kanan. Gue sini tebal banget. Gila, gila. Ini nih isinya nih ya. Nih, gue kasih lihat ya. Tebal ya. Bisa dilihat ya. Isinya. Nih. Ini keren. Gila tuh. Buku-bukunya sih gila sih. Ini sih bagus banget tuh. Full color boy. Ini. Gila. Udah, segitu aja. Nanti kalau kalian penasaran, kalian bisa beli nih special edition-nya ya. Nah, bisa kalian rasakan juga nih. Sekarang gue mau masukin lagi. Semuanya jadi kontennya itu aja ya, ada special edition bukunya, ada steel case, ada postcard, dan ada gamenya pastinya ya. Mantap. Wah gila, isinya bener-bener gak nyangka gue, bagus banget ya. Metroid udah lama nih gue gak main nih. Jadi ini kalian bisa langsung dapatkan di website psgameshop.com ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini ya, biar kita bisa menghadirkan unboxing-unboxing lainnya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu saja ya penjumpaan kita kali ini. Nanti akan ada unboxing berikutnya. Bye, dadah. Bye. PSE Game Shop.